Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku, sahabatku, pemirsa NU Channel rahimakumullah. Konteksnya adalah siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Politik imat ditentukan, didirikan atas akidahnya. Kita berislam, dasar kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam berpolitik, kita adalah landasannya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dalam berbangsa, landasan politiknya adalah Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Sehingga oleh karena itu, asiasah bisiasah, kita menghadapi suasana di dalam tahun politik, politik kita hadapi dengan politik. Politik ideologi. Sehingga oleh karena itu kita melihat saudara-saudara kita yang di dalam konteks kita ber-NU, di situ ada yang namanya amaliyah. Saudara-saudara kita di luar sana merespon tentang amaliyah-amaliyah NU yang mereka mengbidah-bidahkan, yang mereka mengkufur-mengkufurkan, dan yang lain-lain. Dalam konteks politik NU, mereka telah menghina, bahkan merendahkan daripada ulama-ulama kita. Sehingga oleh karena itu, siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Kita dalam berpolitik, NU harus betul-betul nyata dan jelas. Pedomannya adalah ideologi kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu, kita sekarang melihat ada dua calon, presiden dan wakil presiden untuk pemilihan yang akan datang. Yang pertama adalah calon presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan wakilnya adalah Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Saya melihat setelah pelajari, saya telusuri, beliau punya amaliyah An-Nahdiyah. Ketika ayahandanya wafat, beliau juga melakukan yasinan tahlilan. Ketika beliau menjadi wali kota, beliau telah melakukan maulidan. Bahkan beliau ada komunitas maulid di Solo sana namanya Jamuro. Ini nyata bahwa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo berislamnya adalah mengikuti amaliyah An-Nahdiyah. Dan pasangannya beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau jelas, beliau rois am, beliau adalah pemimpin tertinggi ulama-ulama NU. Sehingga oleh karena itu, layaknya Indonesia untuk supaya lebih hebat dan lebih maju. Dan layaknya NU itu dititipkan kepada calon presiden dan wakil presiden yang kita kenal, yang kita tahu, yang sudah terbukti nyata, yaitu kepada Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Profesor Dr. Ma'mur Amin. Dalam konteks ini, saya akan menyampaikan dalam kaidah fikihiyah. Tasarruful imam 'ala ru'ayyah manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terukur dari bagaimana memimpin terhadap rakyatnya adalah maslahah. Selama 4 tahun beliau memimpin negara dan yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai ini, beliau telah terbukti. Sudah ainul yakin kita lihat semuanya. Infrastruktur yang beliau bangun, semuanya adalah sudah terukur maslahah. Dan yang kedua, berdampingan dengan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini adalah dua sisi bersatunya antara umaro dan ulama. Sehingga oleh karena itu, saudaraku semuanya, amanah yang layak untuk dititipkan negara dan Nahdlatul Ulama adalah kepada calon Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin.
Sehingga oleh karena itu saudaraku, siapapun yang merasa warga Nahdlatul Ulama dan siapapun yang merasa untuk Indonesia maju, Indonesia hebat yang lebih besar lagi diperhitungkan dalam kancah dunia, maka hukum memilih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo adalah hukumnya fardu ain.